Bangga 2 kapan buka Mas? Nanti Mas, akhir tahun, akhir bulan insya Allah. Udah dapat armada kelima Mas, lagi negosiasi armada keenam. Sabar, ntar insya Allah masuk penting minggu pertama, kalau enggak minggu kedua bulan Juli lah. Buat bis kelima sama keenam. Itu rencana gue ntar kalau enggak gue pakai buat ngebuka Ben Hill dulu ya, gue pakai buat ngebuka Pademangan Mangga 2. Saya makasih dari mana, Os? Alhamdulillah. Cuman ada penawaran menarik bener ya semalam. Cuman gue lagi gue pikir-pikir dulu. Ntar aja, kalau udah bener-bener ini. Ntar aja jangan di open Mas, bisa diintip sebelah. Oh, tenang aja Mas. Orang niru gue 100% juga nyatanya banyak yang gak jadi. Karena yang bisa mereka tiru cuma cara kerja gue Mas, bukan jiwa gue. Sedekat apa Mas dengan Om Resembodo? Sementara ini jadi kayak sepatu Mas. Jadi kayak sepatu kanan kiri. Kan pembiayaan yang 4 kemarin masih kurang, masih agak, masih ada kurang dikit. Ditunggu Mas Rian buka try. Siap Mas, aerobik. Lu tadi yang DM gua habis dipukulin sama orang kantor lu kan? Itu saran gua lakuin. Jangan diem. Jadi ambil yang kemarin Mas, udah terima pajak off 3 kali. Gak tahu ntar lihat aja. Iya Mas, lakuin tuh yang gue suruh tadi. Jangan biarin orang injek-injek lu. Mas Rian betul CSC sama Dimas bengkel ketok magic nih. Dimas siapa Mas? Temen gue Dimas banyak. Aparat Mas Mugulun. Oh iya, sikat aja. Ntar gue yang ramein di media. Kalau emang mereka gak mau ada tiket baik. Mas korek, udah ikhlasin lu, korek seribuan aja lu, ributin. Lu kalau kumpul sama gue, korek hilang biasa, ikhlasin aja. Mas yang agen di Bekasi Timur, pelang MTI kurang gede, lu gedein lah, udah tahu kurang gede, lu diem aja. Lu bikinin yang gede, lu gimana sih jadi pemegang saham? Mas info kontak untuk catatan wisata ke siapa? Risa, admin gue. Pagi Pak, jangan emosi ngopi, kagak emosi. Cempaka Putih belum dapat agen nih. Kalau lu ada lapak di situ, bolehlah. Next. Gampang banget saya ini. Anak-anak udah mulai kejaga jamnya. Kemarin jam 1 udah masuk terminal Kajen. Jam 1 siang, jam 1 malam. Berarti jamnya udah mulai, mereka udah mulai ini, udah mulai ngepola jam. Masa adaptasi udah mulai selesai. Malang masih belum ya, rencana kalau tahun baru buka lain mau nyoba ke Malang. Waduh, belum. Mas, gak capek berdiri mulu. Lah, gue dari kecil berdiri, Mas. Kan gue calo, Mas. Berdiri di bawah terik mentari, biasa, Mas. Pakai sepatu pantopel. Orang adu berdiri sama gue, kekuatan gue kali. Gue bisa berdiri dari pagi sampai siang sampai sore berdiri, biasa. Tegal laginya di mana Mas? Di Adiwarna Mas. Di Adiwarna. Sama di Butak tempatnya Pak Arifin. Termasuk cepet banget Mas, jam 1 udah sampai situ. Iyo. Lancar jalannya. Pelan-pelan Mas Yang Sunek mulai dirapiin betul. Mas bikin sweater MTI dong, ntar ya. Pertengahan bulan lah, gua ngerapiin ini dulu. Ngerapiin banyak kerjaan. Aduh jongkok Mas, ogah. Agak bisa. Jadi kuat ya Mas, biasa. Tapi sambil jalan Mas. Turun transitnya di Pekalongan. Balap lari jelas. Gak kuat gua lari. Hai. Alhamdulillah. Udah mulai ada YouTuber-YouTuber garasi nih. Alhamdulillah lah. Kok Cirebon belum ada? Ada, turun Pejagan. Dari sananya gak bisa. Yang kena tabok Mas Rian gimana? Siapa? Gak pernah nabok orang gue. Tangan gue malus Mas. Biasa buat ngitung duit sama salaman sama cewek doang.
pernah tangan gue ngelakuin hal-hal kasar. Aduh. Buka agen Tasik, Mas, kagak jalan Tasik. Lu ngalahin suasana. Waduh, gila, rindang banget, cuy. Pohon.